Kita ikuti informasi selanjutnya. Menjelang Idul Fitri, harga cabai rawit besar di tingkat petani anjlok menjadi Rp7.000 per kilogram. Harga cabai rawit besar justru mengalami penurunan yang drastis menjelang Lebaran. Menurut petani cabai di Desa Masambulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Muhammad Arif, harga cabai rawit besar mentah dijual seharga Rp7.000 per kilogram. Harga tersebut sudah mengalami penurunan yang signifikan dari sebelumnya hanya Rp90.000. Menjelang Lebaran, sangat drastis turunnya harga cabai sekarang. Ini yang mentah cabai rawit besar sekarang di harga Rp7.000. Sedangkan yang merah itu di harga Rp20.000. Tidak diketahui penyebab turunnya harga cabai, padahal setiap menjelang Idul Fitri, permintaan cabai meningkat dan harga juga naik. Dari Kabupaten Lahat, Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumsel melaporkan.